Sungai Batang Arau adalah salah satu dari 5 sungai besar yang mengalir di Kota Padang, Sumatera Barat. Berbeda dengan sungai lainnya, Batang Arau punya sejarah yang panjang dan menarik. Batang Arau juga memiliki posisi yang sangat strategis. Anda ingin tahu? Ikuti terus video ini. Batang Arau mempunyai panjang sungai kurang lebih 29,72 km. Hulu sungai berada pada puncak Bukit Punggung Ladiang, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Gunung Gadut, Kecamatan Pau, Kota Padang, yang merupakan kawasan bukit barisan. Sungai Batang Arau memiliki hulu sekitar 25 km ke arah timur kota yang merupakan kawasan perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Solok. Muara Sungai Batang Arau yang berada di bibir pantai merupakan pelabuhan muara. Di sisi sungai ini adalah kawasan gudang yang dibangun Belanda pada 1667. Pembangunan gudang-gudang oleh Belanda di Muara Batang Arau mencerminkan peran penting Kota Padang sebagai pusat perdagangan pada masa itu. Pelabuhan Muara Padang pun menjadi gerbang utama untuk memasukkan dan mengapalkan barang dari dan ke wilayah sekitarnya. Dengan adanya gudang-gudang ini, barang-barang dapat ditumpuk dan disimpan dengan aman sebelum dikirim melalui pelabuhan. Gudang-gudang yang sampai sekarang masih berdiri kokoh dibangun oleh Belanda menjadi bagian dari ciri khas Kota Tua Padang. Kini menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu aktivitas bisnis dan perdagangan. Tumbuh dan berkembangnya Kota Padang berhubungan langsung dengan keberadaan Sungai Batang Arau. Bahkan, penetapan 7 Agustus sebagai hari jadi Kota Padang tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi di pinggir Sungai Batang Arau. Konon, malam hari tanggal 7 Agustus 1669, masyarakat pejuang dari Pauh dan Koto Tangah melakukan penyerangan terhadap loji yang merupakan sebagai simbol kekuasaan Belanda kala itu. Loji atau legi berarti tempat tinggal, kantor atau gudang itu berada di muara Sungai Batang Arau. Pembangunannya mulai dirintis sejak tahun 1606 dan selesai pada perempat terakhir abad ke-17. Loji yang menjadi simbol kekuasaan Belanda ini dua kali diserang dan dibakar habis masyarakat pejuang. Yakni, pada tanggal 7 Agustus 1669 dan serangan kedua terjadi pada tahun 1870. Kedua serangan itu terjadi adalah akibat sikap monopoli dagang Belanda yang mengganggu kebebasan dagang dan sikap pongah kaki tangan Belanda. Peran penting Sungai Batang Arau dalam sejarah dan perkembangan Kota Padang setidaknya dapat dikategorikan dalam beberapa elemen. Akses transportasi. Sungai Batang Arau merupakan salah satu jalur transportasi alami yang sangat penting di wilayah tersebut. Sungai ini memungkinkan akses dari pedalaman Sumatera Barat menuju ke pantai barat, termasuk Kota Padang. Sejak masa prasejarah, sungai ini telah menjadi jalur perdagangan yang vital bagi masyarakat setempat, memfasilitasi pertukaran barang dan budaya antara wilayah pedalaman dan pesisir.
pusat perdagangan. Pelabuhan Muaro, yang terletak di muara Sungai Batang Arau, merupakan salah satu pelabuhan utama di kawasan itu. Sejak zaman kolonial Belanda, Pelabuhan Muaro menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama lada, kayu manis, dan produk-produk pertanian lainnya. Pelabuhan ini menjadi titik utama bagi kapal-kapal dagang yang berlayar di sepanjang pesisir barat Sumatera. Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Kehadiran Sungai Batang Arau dan Pelabuhan Muaro memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Aktivitas perdagangan yang sibuk di pelabuhan tersebut membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kota, serta mendatangkan penduduk dari berbagai wilayah untuk berdagang atau mencari pekerjaan. Pusat transportasi dan komunikasi. Selain menjadi pusat perdagangan, Pelabuhan Muaro juga berfungsi sebagai pusat transportasi dan komunikasi yang vital bagi kota dan wilayah sekitarnya. Kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang dagangan, orang-orang, dan berita dari berbagai penjuru, memperkuat konektivitas antara Kota Padang dengan kawasan sekitarnya serta dengan wilayah-wilayah jauh lainnya. Ini penampakan Sungai Batang Arau dan kawasan sekitarnya sekarang.
lagi yang jahit.